Oke guys, kali ini kita akan pergi berpetualang mancing ke Sungai Tapung. Tujuan kita mancing adalah untuk memancing ikan baung, yang katanya baung itu pasti banyak di dekat-dekat kayu atau tunggul-tunggul yang ada di sekitar sungai. Dan ikan putih-putihan yang ada di pinggir-pinggir sungai. Jangan lewatkan keseruan kita mancing di sungai guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita guys, agar loncengnya selalu bunyi terus. Let's go guys. Oke guys, kita udah sampai ke pinggir sungainya guys. Jangan lupa gulung-gulung celana dulu agar celana kita tidak basah ya guys. Oke guys, kita akan melewati air yang kecil ini atau menyeberangi sungai kecil ini guys, menuju ke spot tujuan kita. Spotnya ada di depan sana guys. Oke guys, kita sudah mulai sampai ke tempatnya guys. Kita lihat-lihat situasi dulu ya guys. Pantau-pantau dulu kiri kanan guys, mana tempat spot yang akan kita guys untuk mancing ikan baungnya guys. Kita suruh kameramen putar dulu ya guys, karena airnya situ dalam. Oke guys, kita masih pantau-pantau airnya guys. Kita cari spot tempat dulu kita yang enak untuk mancingnya guys. Oke guys, kita langsung saja mengeluarkan umpannya guys, karena tempat spotnya sudah kelihatan dimana yang ada ikannya guys. Oke guys, kita langsung saja memasang umpannya guys, dan langsung saja kita mulai mancingnya guys. Ternyata ikannya tidak mau makan guys, kita pindah lokasi ke sebelah guys. Kita pantau-pantau dulu, lihat-lihat di mana ikannya guys. Thank you.
Okay, guys, ternyata umpannya sudah habis, guys. Karena umpannya sudah habis, kita mengambil umpan yang baru lagi, guys. Dan langsung saja kita ambil umpannya, ya, guys. Lihat, guys, ada perahu. Sungainya juga yang lewat, guys. Itu adalah bapak-bapak yang masang bubu atau yang masang pancing-pancing di pinggir sungai, guys. Okay, guys, kita masih menikmati suasana pinggir sungai, guys. Dan kita harapkan ikannya tidak mau makan. Kita langsung saja menuju ke tempat spot yang baru. Karena ikannya tidak mau makan, guys. Langsung saja kita lemparkan pancingnya, guys. Okay, guys, kita langsung saja menikmati. T
tarikan-tarikan ikan yang ada di sungai ini guys, dan menikmati pemandangan di sekitar sungainya guys. Jangan lupa yang sedang ngopi, ngopi guys. Bagi yang belum ngopi, boleh kopinya di buat dulu guys, agar menikmati suasana-suasana yang begitu indah guys. Sambil menunggu ikan yang menyambar mancing kita, jangan lupa kita menikmati suasana sekitar tabung ini guys, karena pemandangan ini jangan sampai kita lewatkan guys. Pantau-pantau terus guys. Setelah kita lama menunggu, ternyata ikan tidak mau makan guys. Kita pindahkan pancing kita ke sebelah ya guys. Mana tahu di sebelah kita ini ikannya mau makan guys. Langsung saja kita lemparkan pancingnya guys, dan menunggu apakah ikannya mau makan guys. Thank you.
ini adalah lari jauh. Kameramenku guys, dia mancing di atas gitu guys. Om, dadah om. Oke om. Abang, dia official om. Oke om. Ayo, abut. Pak, dadah pak, pak. Bapaknya malu-malu guys untuk dadah di kamera kita. Tidak ada bapak, siapa? Tidak ada bapak.